Jadi aku makan di Terang Bulan biasa, Terang Bulan. Dan untungnya saudara gue nitip 2 bungkus, jadi gue dapat promo. Promo makan bakmi gratis dimsum. 2 porsi bakmi dapat dimsum. Yeah. Di belakang ada John, gue kaget. Ditemukan alien di apartemen atau menten. Intinya adalah bagaimana supaya ini bisa ke sini. Mana? Ini bisa ke sini. Butuh berapa lama nih? Mainan dari Akong. Oke. Bila diketahui sudut APB plus sudut AQB plus sudut ARB sama dengan 144 derajat, maka besar sudut AOB adalah, ayo silakan tulis di bawah ini jawaban kalian yang bisa dapat 4 miliar. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Bye. Oke guys, bisa lihat tanaman ini. Tahu ini apa? Ini ada toilet, bro. Itu ada toilet. Go green. Kita gara main-main di toilet klien, buang hujan. Ini mah apa lah? Please. 4:47. Oke guys, sekarang udah jam 10:30. Gue baru balik dari ngajar. Sekalian ngajar, sekalian ada tadi Om Tony, dia komputernya bermasalah, nggak bisa akses internet, bro. Nggak tahu juga sih kenapa. Dan karena di luar beceknya parah, hari ini boxer mainnya di dalam. Oke guys, gue di Bundaran HI, bukan mau jalan-jalan, Grand Hyatt Plaza Indonesia. Tapi gue habis COD portable speaker, oke, pemerintah dengan mobil-mobilnya. Ya, begitulah. Dan sekarang balik lagi ke kantor gue yang super tinggi. Bye. Penampilan baru Dingo. Iya, Kak. Yeah. Oh. Ya. Sudah. Jangan sini deh. Ya. Sit. Sekarang jadi police dog. Oke guys, kita datang setelah setengah jam, tapi mereka pada belum masuk. Aman. Hah? Oke guys, mau mau dulu. Sekarang kita mau apa? Datang namanya siapa sih? Betok. Apanya Betok? Irianto namanya, panggilnya Betok. Resepsi ya? Iya, resepsi. Dong, resepsi. Oke guys, sekarang kita mau ke resepsi Betok di The Sense. Hah? The Sense. Di mana tuh maksudnya? Sang Pasir di Mangga 2 Square. Oke, main. Nah, ini kotanya. Perhatikan baik-baik. Jadi sekarang kita ada special guest, tamu kita lah, superstar Reza bukan. Asik. Reza bukan. Bukan Reza. Oh, bukan ya. Mbak. Jadi teman-teman juri kita asik benar kayaknya. Mantap. Dapat enggak kok jawabannya kok? Kagak. Ini seperti yang gua ajarin waktu nah, itu. Gua lupa. Dia grafem. Iya. Ini. Oh, itu harus dites kok, biar bisa dihandelin. Dia mau bisa. Dia malu-malu aja. Iya, ada good. Enggak dapat. Ini kemarin kita belajar ya? Lu gimana sih? Hah? Ya kita lihat-lihat itu waktu itu. Coba sini lihat aja. Sama-sama. Bisa. Robek. Sekarang gua di tempat bordir. Enggak, emang gak bisa bohong, dia di hotel. Teman-teman gue yang di Jambi. Teman lama. Kita lihat diam-diam. Mas, tidur ya? Oke. Oke guys, malam ini kita habis nonton
Mr. Robert Penguin, filmnya Jim Carrey. Gimana menurut Jenny? Apa? Mana menurutnya? Bagus. 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 Ya. 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 Kocak. Kocak. Yoi, mamen. Yoi, keren. Mamen. Semangat lah kalau bagus. Ya. Semangat. Semangat. Bagus, like nonton dapat nilai 8 ya? Ya. Dari 10. Ya. Ma. Ma. Oke guys, bisa lo orang lihat ada yang jawab. So, gua sendirian di rumah. Udah hampir seminggu nyokap gua berangkat ke Palembang, nenek gua pulang ke Jambi. So, I'm alone and I'm free. Asik. Tapi dulu ya, dulu zaman gua SMA kalau gua ditinggal sendiri begini, gua merasa free, man. Jadi gua bisa ngapain aja, mau jungkir balik, mau muter-muter, mau apain aja terserah. Tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia, semakin mateng, ya kok. Kalau gue pulang ke rumah sendirian begini, gue merasa kayaknya sedikit sepi dan gue nggak enjoy kalau gue hidup begini. Nggak tahu kenapa, so lonely, I feel so lonely. So biasa gue pergi ke kerja, sebelum pergi kerja gue ngobrol dulu sama nyokap gue. Oke, di sini gue duduk di tangga sambil sarapan, tapi sekarang gue harus mandi langsung ciao sarapan di kantor. Ya sedikit sepi aja bro, dan gue cuma ditemani sama boxer. Lo kelihatan dari sini. Oke, dekat dekat. Yoi, halo. Gue jalan sama dia, biasa ngedit malam. Matanya. Sit down. Cuma dia yang paling setia sama gue. Dikala gue sendirian bro. Oke, palingan besok kita main. Main Xbox atau main PS3. Yuk, ingat.